Independen dan dia hanya cukup ngobrol dengan orang partai, tapi setelah jadi kepala daerah anggarannya tidak turun karena tidak didukung oleh partai. Nah, Prof sudah saya bisa menerima kalau ada pertemuan antar dapil paling nggak setahun sekali dengan kepala daerah, sama seperti bertemu dengan kepala negara setahun sekali. Kami ini atau saya orang baru dari dulu hanya mendengar DPD nggak punya gigi, DPD nggak punya gigi. Ini gimana ngigit nih kalau Hongkong kan gitu tuh. Nah, saya cuma pengen semua orang bertanya seperti itu, semua orang berbicara seperti itu. Nah sekarang bagaimana dan kapan harus dilaksanakan itu, Bro? Itu aja sih. Maksudnya kalau semua udah mulai bergerak, saya juga tadi tersinggung dengan saudara saya Pak Penrat. Katanya di sini orang-orang yang daripada nganggur akhirnya masuk DPD. Nah makanya supaya DPD ini kuat, jangan dibicarakan caranya mulu. Kapan bergeraknya, Prof? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.